udah dandan keren-keren gini, tetep aja kerja dapur. Tapi aku tetap semangat, Lur. Ya wis lah, rapopo. Namanya tanggung jawab toh. Masa udah makan kenyang ndak bayar. Nanti malah sakit perut aku. Ini udah direbus. Jadi empuk. Ini direbus enggak lama, tapi ngerebusnya pakai logam stainless atau pakai beling. Cepat empuk, enggak pakai lama. Sifat logam yang menghantarkan panas dapat membantu mempercepat proses memasak, Lur. Terbuktikan, kepala kambing yang hanya dimasak sebentar pun bisa empuk dan kenyal seperti ini. Lur, matanya, Lur. Enak banget. Bu, tanya nggak kepake kan, Bu? Iya. Buat saya, Bu, ya. Ada rahasianya nih, Lur, jika ingin mengolah kambing. Jangan cuci daging atau bagian lainnya saat sebelum dimasak. Daging kambing memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis daging lainnya. Jika dicuci lama sebelum dimasak, bau perengus dari daging justru akan semakin keluar. Nah, setelah kulit kambing dilepas dari tulang kepalanya, baru dia dipotong kecil-kecil. Sambil menunggu aku memotong kepala kambing, Bu Dede menyiapkan bumbu untuk memasaknya, Lur. Untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tomat, cabai rawit, dan cabai merah dan jahe. Sedangkan untuk pelengkapnya, ada batang serai, daun salam, gula merah, lada, dan garam. Bu, kepalanya udah selesai dipotong nih, Bu. Ya udah, tinggal dioseng. Ini bumbunya udah jadi. Oh, ya, Bu. Setelah minyak panas, tumis bumbu hingga matang. Masukkan juga daun salam dan serai. Lur, kalau bumbunya udah harum ini, siap dimasukin, Lur. Ah, nih potongan kepala kambingnya. Ya. Aduk rata ya, Lur, biar bumbunya meresap sempurna. Nah, kalau bumbunya nih udah campur, kasih air sedikit biar nggak gosong. Terakhir, tambahkan gula merah, gula pasir, garam, dan kecap. Aduk kembali hingga rata, lalu biarkan masak selama kurang lebih 5 menit. Nih Lur, masakannya udah mateng nih ya. Nih, tinggal ditaruh dan dijual. Tugasku selesai, Lur. Wah, Lur. Ini dia nih, oseng kepala kambing hasil karyaku hari ini. Dijamin, Lur. Jos gandos.